tulisan Muhammad Badli Shah Muhammad Ali adalah tentang cerita tentang sebuah pasukan futsal negara yang menjulang nama negara di bumi Brazil. Sesuatu yang sangat menarik untuk kita kongsikan, dan kami berpeluang juga malam ini alhamdulillah kerana mereka sudi untuk menemani perjalanan Scoreboard di separuh masa yang kedua ini. Jadi nak saya umumkan juga lah, ataupun nak saya ucapkan selamat datang kepada tiga pemain futsal Dani FC yang berjaya mencipta nama, mengharumkan nama negara di bumi Brazil. Nama Sikia Champ Into The Arena 2014 futsal, daripada gaya memang nampaklah yang Rodriguez pun ada memang gaya dan penampilan itu kan. Okey, nak saya perkenalkan di sebelah sini sebelah kiri ni, iaitu Muhammad Hazizi Mansur, sebagai striker penyerang. Di tengah itu adalah Mudairi Musa, dan juga di sebelah kiri saya adalah Zarim Ismail, juga selaku kapten. Dan juga posisi defender. Allah, tak kenal dengan Rodriguez kan? Okey, baik. Dani FC, ramai mula bertanya kepada saya apabila cerita anda keluar di Dada-Dada Akbar. Dani FC ini berasal daripada mana? Siapa King Captain? Dani FC ni berasal dari Johor. Yang ni dah ditubuhkan selama 5 tahun. Okey. Asal punya Kelantan ni? Tak. Saya orang sini. Oh, tak. Telur tu punya Kelantan. Okey, terus. Saya bujur. Sini. So, team ni dah 5 tahun. Selalu ada macam training tu seminggu dua kali dia akan buat. So, player-player pun dalam training tu akan di select up untuk masuk ke team kami. Coach akan tengok siapa yang terbaik untuk atlet pasukan Dani FC ni. Okey, mungkin nak tanya juga pada Mulari dan juga Hazizi, bagaimana anda mula terlibat ataupun terpilih untuk mewakili Dani FC ni? Okey, macam saya, mula saya daripada pasukan daripada tempat saya lah. Lepas tu, pihak Dani FC melihat saya dari situ, okay. Dan dia mengajak saya lah. Saya kontak lah. Ada melihat penjualan dan sebagainya. Ada yang buat ni kan? Itu jadi dia just ni. Saya pun sama juga macam dia. Okay. Baru lagi yang tim ni. Yang saya paling muda ni, nak pergi sana. Berapa umur? 21. 21, okey. Student. So, saya belajar banyak daripada dia orang. Sebab team ni pun, yang ajar dia pun coach daripada Malaysia juga. So, saya ambil kesempatan lah untuk belajar banyak pada team ni. Okey, bagaimana Dani ni